pagi ini petugas kami mendapat informasi dari petugas di lapangan bahwa ada pengiriman di gudang ekspor, ada sesuatu yang mencurigakan. Berdasarkan informasi tersebut, petugas kami meluncur ke lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Halo, Mas. Siapa? Ya, gimana yang informasi? Barangnya memang lewat sini, Bang, tadi, Bang. Dan sudah ada di dalam, Bang. Iya, kita lihat ya. Ayo. Iya, ini, Bang. Ini pengurus barangnya ada nggak ya? Ada, Bang. Pengurus barangnya, Bang. Kita tolong dong dipanggil lagi, Bang. Iya. Dia, temennya dia. Dan di lapangan, dosen saya mendapati 38 kotak stereofoam yang mencurigakan. Ada barang ekspor, partai 38 koli, tujuan Hong Kong. Jadi ini kita curigai. Jadi ini lagi manggil orangnya, biar mau diperiksa. Bang, ini pengurus ya? Bang, ini barang punya, Bang? Iya, Pak. Partai 38 ya? Iya, Pak. Tujuan mana sih, Bang? Hong Kong, Pak. Bisa lihat PIB-nya? Ada, Pak. Lihat. 38... Ikan hias semua nih? Iya, Pak. Tolong, Bang, diperiksa dulu. Ikan hias, Pak, ini, Pak. Udah, diperiksa aja dulu. Ikan hias, Pak, ini, Pak. Kan dokumennya udah ada. Iya. Kalau memang barang benar, iya, Pak. Silakan dilanjutin ekspornya. Kita cuma memastikan kecurigaan kita ini ada barang yang tidak diberitahukan. Ini ikan hias semua, Pak, barangnya. Biar cepat, Pak. Abang pun ngomong lama-lama. Dia diperiksa aja, biar cepat. Tolong, Bang, buka. Yang ini, Pak. Dengan agak enggan, yang bersangkutan menuruti perintah kami. Kotak pertama dibuka, kami kaget juga. Ternyata isinya benar adalah ikan hidup. Soalnya kotak kedua kami lakukan. Ternyata benar juga. Begitu seterusnya, sampai dengan kotak ke-30. Ini kan hias? Iya, Pak. Lo lihat nih, ini kan hias, Pak. Ini kura-kura. Lo gimana sih? Buka ini semua, kura-kura moncong babi. Aduh, emang kamu nggak tahu kura-kura hewan yang dilindungi? Saya tidak tahu, Pak, cuma disuruh doang. Yang nyuruh siapa? Bos saya, Pak, di depan. Yaudah, ikut. Bawa kantor saya. Jadi, yang informasi kita dapat, memang benar ini kedapatan kura-kura moncong babi, Mbak, ya? Jadi ini dilindungi oleh undang-undang yang eksportasinya harus mendapat izin dari instansi terkait. Oke, kita ini akan memanggil orang yang membawa, yang selaku pemilik barang. Selanjutnya, barang bukti pengurus tersebut kami bawa ke kantor. Itu dilakukan interview lebih mendalam. Mbak. Iya, Pak. Itu barang punya siapa? Punya bos saya, Pak. Siapa namanya? Orangnya di mana, Pak? Orangnya ada di depan, Pak. Yakin, Pak? Yakin, Pak. Siapa namanya? Kalau sekarang kita ambil orangnya bisa nggak, Pak? Ada, Pak, tadi dia bilang mau pergi doang sebentar gitu, Pak. Ada di depan, Pak. Dia pakai mobil apa? Dari hasil pengakuan pengurus tersebut, ada seseorang berinisial N yang menukar barangnya sudah diperiksa oleh teman-teman karantina dengan 6 koli yang berisi kura-kura. Si N ini menggunakan sebuah mobil dan sekarang posisinya ada di salah satu sudut kargo area ini. Jadi sekarang kita tugas kita selanjutnya adalah menyisiri daerah kargo sesuai dengan perintah tadi. Kita akan melakukan penyisiran di kargo untuk mencari mobil yang sudah menjadi target kita, yaitu mobil warna hitam.
parkir aja di sebelahnya. Oke, ayo kita turun. Tahu kan target yang di lurus saja nih. Oke. Saya cek dulu ya. Kenapa? Kayaknya mobil ini kosong nih. Kita pindah aja tempat. Mungkin ada di sebelah sana. Jadi kita sudah melakukan pengecekan di dua tempat, yaitu di areal kargo Gapura dan kargo Jas. Mungkin nanti kita pergi ke kargo Garuda Ekspor. Siapa tahu kita bisa dapat di sana. Nah itu deh, lihat itu. Ada mobil warna hitam itu. Mungkin itu mobil yang... Oke, itu ada orangnya yang lagi santai nih. Bos. Oh iya, Pak. Tolong matikan handphonenya dulu. Kamu namanya? Iya, Pak. Kenapa, kamu bawa apa di dalam? Ikan hias, Pak. Ikan hias? Betul ikan hias? Ikan, Pak. Bukan yang lain? Bukan, Pak, ikan. Ya udah, kalau begitu buka aja dulu. Buka pintunya. Enggak. Dek, pegang tes. Pegang. Saya lihat barangnya. Ikan itu, Pak. Ada berapa? 11, Pak. 11? Ini dari mana kau bawa? Dari gudang, Pak. Bawa pan ke mobil kita aja. Ya, ayo ikut kami, Pak. Ini nanti saya yang bawa. Ikut kami, ikut aja. Kamu ikut aja. Dan tanpa panjang lebar, petugas kami menangkap N tersebut. Si N dan mobilnya sebagai alat angkut untuk kura-kura tersebut, kami akan amankan ke kantor. Kura-kura moncong babi dan kura-kura leher panjang ini jumlahnya sekitar 3.700 untuk moncong babi dan 800 sekian untuk leher panjang. Dan apabila dikalkulasi harganya lebih dari 1 miliar. Dan apabila hewan-hewan langka tersebut musnah, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan akan berakibat pada kerusakan lingkungan.